Ini nih kuliner Indonesia punya kerupuk ikan gabus. Indonesia punya kerupuk ikan gabus khas Mesuji Lampung. Kerupuk ikan sungai ini merupakan hasil buah tangan terampil dari orang-orang warga perairan Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji. Yuk kita perburu kerupuk khas Mesuji langsung ke pusat pembuatannya. Untuk berkunjung ke pusat pembuatan kerupuk ini, sebagian perjalanan harus ditempuh dengan perjalanan sungai menggunakan perahu. Nah, ini dia Kampung Sungai Cambai, Mesuji. Rumah penduduk di tempat ini berada di sepanjang pinggir sungai dan menghadap langsung ke sungai. Khas Indonesia punya, bukan? Salah satu pembuat kerupuk ikan gabus ini adalah Farida, wanita berusia 50 tahun. Dibantu tetangga dan keluarganya, Farida setiap hari memproduksi kerupuk ikan gabus di rumahnya. Ikan gabus segar loh bahan yang digunakan. Proses pembuatannya tidak menggunakan peralatan dapur modern. Ikan gabus segar yang sudah dibersihkan, kemudian dilembutkan. Proses berikutnya adalah mencampurkan adonan tepung terigu, bumbu, dan ikan yang sudah dilembutkan. Adonan kemudian dibentuk gulungan memanjang dan direbus layaknya membuat empek-empek. Setelah matang dan proses pendinginan, gulungan bahan kerupuk tadi kemudian dipotong-potong tipis dan jadi deh kerupuk mentah. Kerupuk ikan gabus khas Mesuji ini dapat dihidangkan dengan cara dimasak, digoreng, atau dipanggang. Kalau saya keliling aja di rumah, kalau ada yang beli ya langsung dijual. Gak pernah saya mau ke pasar. Kerupuk ikan gabus yang mentah di tempat ini dijual Rp100.000 per kilogramnya. Meski berada jauh di wilayah perairan, namun kerupuk ikan gabus khas Sungai Cambai Mesuji ini banyak diburu pelancong untuk buah tangan. Mereka sengaja datang ke tempat ini untuk mendapatkan jajanan Indonesia punya yang benar-benar original langsung dari pembuatnya. Enakan rasanya di sini, lebih padat, gurih, ikannya terasa banget, terus pokoknya enak lah. Harganya gimana kalau gitu? Harganya di sini lebih murah. Selain menyediakan untuk pelancong yang datang ke daerahnya, para pembuat kerupuk ikan gabus ini juga menjual ke sejumlah pedagang di sepanjang jalan Sumatera Lintas Timur di Mesuji dan Tulang Bawang. Ikan gabus merupakan ikan sungai atau ikan yang hidup di alam air tawar yang masih banyak ditemukan di perairan sungai besar atau rawa-rawa di wilayah Lampung. Kreasi warga perairan Sungai Mesuji dengan memanfaatkan hasil alam sekitar menjadi sebuah makanan enak ini menjadi andalan kaum ibu untuk membantu penghasilan keluarga. Pastinya kerupuk ikan gabus ini Indonesia punya. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji.